kondisi rumahnya Bu Wahida. Angin kencang disertai hujan lebat dan petir yang terjadi pada Sabtu 9 Oktober dini hari membuat atap rumah seorang warga bernama Wahidah di RT 4 Kelurahan Gunung Lingkas terbawa angin. Di RT... Salah satu saksi mata, Muspida, yang merupakan anak dari Wahidah menceritakan, dirinya mengetahui atap rumahnya sudah terbawa angin ketika terbangun setelah mendengar suara petir sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Saat terbangun, dirinya merasakan angin disertai suhu yang dingin sudah terasa di dalam rumah. Saat dicek, ternyata atap bagian belakang rumah sudah terbawa angin. Di bawah sini berasa banget kalau ada guntur tuh, putar. Biasanya kalau cuma kayak gitu paling cuma di dalam diem aja, kayak tutup telinga gitu, nggak mau dengarkan. Sekalinya berasa kok kayak dingin banget, kayak ada yang masuk, angin-angin gitu kan. Sekali ngintip, nah beneran di dapur itu udah nggak ada atapnya ternyata. Air hujan tuh udah pada masuk semua. Berarti atap sama kayu-kayunya lepas? Udah nggak ada, kosong sudah. Jadi air. Jan Nuryansyah melaporkan.